Halo teman, selamat datang di acara 5MS, 5 menit sekilas info. Di video 5MS kali ini, kita akan membahas tentang tangan delta pada isolasi. Penasaran bagaimana videonya? Ayo kita simak bersama-sama. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita bumper dulu. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan tangan delta, akan saya jelaskan dulu tentang isolator. Jadi pada isolator murni yang ada hanya nilai kapasitansi, sehingga di isolator tersebut hanya ada nilai arus kapasitansi. Sedangkan pada kenyataannya, isolator itu memiliki nilai resistansi juga, sehingga pada isolator tersebut akan mengalir arus resistansi atau IR, yang sering kita kenal dengan istilah dengan arus bocor ya. Jadi di teman-teman PLN itu sering disebut dengan arus bocor, atau arus resistansi atau arus resistif atau arus resistor, ya pokoknya intinya itu ya IR ya. Jadi pada isolator yang normal itu pasti ada nilai R-nya. Nah, apa hubungannya dengan tangan delta? Yuk simak. Di sini saya sudah gambar. Jadi grafik ini menunjukkan tentang kondisi isolator, di mana isolator itu mempunyai nilai IR dan mempunyai nilai IC. I kapasitansi, I kapasitif atau I resistif ya. Jadi kalau pada teori isolator yang murni ya, yang hanya ada nilai kapasitansi, maka nilai IR-nya 0. Karena nilai IR-nya 0 tidak punya, maka hanya ada nilai kapasitansi. Misalnya I kapasitannya segini. Jadi dia grafiknya ke atas gini karena tidak punya nilai IR. Sedangkan pada isolator yang realitanya dia akan punya nilai resistif sehingga akan mengeluarkan I resistif atau arus bocor. Katakanlah IR-nya segini. Jadi pada suatu isolator dengan I kapasitifnya segini dan IR-nya segini, maka dapat ditarik. Jadi titik ini. Nah, titik inilah yang kita tarik dari sini. Maaf agak mencong-mencong ya. Ini ada sudut. Nah, inilah yang disebut dengan sudut delta. Dan tangan delta adalah perbandingan antara depan dan samping. Di zaman kita SD atau SMP kan sudah dijelaskan ya, tandesa, tangan depan samping. Jadi tangan delta itu adalah perbandingan antara depan. Depan itu ini adalah nilai IR ya. IR dibandingkan dengan samping. Samping itu yang ini dibandingkan dengan nilai IC. Jadi, tangan delta itu adalah perbandingan antara arus bocor atau arus resistif dibandingkan dengan arus kapasitifnya di dalam satu isolator. Jadi, seperti itu. Jadi, gimana akibatnya? Jadi, diharapkan arus resistif atau arus bocor itu kan diharapkan 0. Jadi, kalau 0 dibandingkan dengan IC, maka tangan deltanya 0. Ini adalah nilai yang ya kita harapkan ya di semua isolator, yaitu tangan deltanya 0. Kalau tangan delta 0 berarti dia tidak punya nilai I resistif atau arus bocor. Sedangkan pada kenyataannya kan ada, tapi dibatasi maksimal senilai 1%. Kalau di trafo ya, di trafo, di CT itu maksimal 1% nilai tangan deltanya untuk trafo yang sudah beroperasi lebih dari setahun. Tapi kalau trafo baru itu maksimal 0,5%. Jadi demikian penjelasan singkat tentang tangan delta. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung tentang apa sih tangan delta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.